فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya, berikut para pengikutnya yang banyak jumlahnya, mereka semuanya menaiki kendaraan seraya memakai pakaian emas dan sutra. Kuda-kuda serta keledai-keledai yang mereka naiki pun dihiasnya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, aduhai. Huruf ya di sini menunjukkan makna tanbih. Kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun, dalam masalah keduniawian, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan, yakni bagian, yang besar, yang sangat banyak keberuntungannya. Berkatalah, kepada mereka, orang-orang yang dianugerahi ilmu, tentang apa yang telah dijanjikan oleh Allah kelak di akhirat, kecelakaan yang besarlah bagi kalian, lafal wailakum ini adalah kalimat hardikan, pahala Allah, di akhirat berupa surga, adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada Karun di dunia, dan tidak diperoleh pahala itu, yakni surga, kecuali oleh orang-orang yang sabar, di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Wa asbaha alladhina tamannahu makanahu bil amsi yaqulun الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu, dalam waktu yang singkat, mereka berkata, aduhai. Benarlah Allah melapangkan, yakni meluaskan, rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan membatasinya, menyempitkannya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Lafal wi adalah isim fi'il yang artinya aku sangat kagum, dan huruf kaf mempunyai makna huruf lam. Maksudnya, aku sangat takjub karena sesungguhnya Allah melapangkan dan seterusnya, kalau Allah tidak melimpahkan haruniannya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula, dapat dibaca Lahasafa dan Lahusifa, aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari, nikmat Allah seperti Karun tadi. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, wa man jaa bis sayyi فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu, sebagai imbalan daripada kebaikan yang dibawanya, yaitu sebanyak 10 kali lipat dari pahala kebaikannya, dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan pembalasan yang seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan, yakni dengan kejahatannya. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan kamu tidak pernah mengharap agar diturunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, tetapi, ia diturunkan kepadamu, karena suatu rahmat yang besar dari Rabbmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong, pembantu, bagi orang-orang kafir, dalam agama mereka di mana mereka mengajak kamu untuk memasukinya. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu, asal kata Yashudunaka adalah Yashudunaka, kemudian huruf nun alamat rafanya dibuang karena lafal dijazamkan, demikian pula huruf waw fa'il tetapi bukan karena bertemu dengan huruf mati lainnya, dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, maksudnya, janganlah kamu memandang mereka dalam hal tersebut, dan serulah, manusia, kepada jalan Rabbmu, dengan menganjurkan mereka untuk mengesakannya dan menyembah. Ya, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu, dengan membantu mereka. Amil jazm tidak berpengaruh terhadap fi'il yaitu lafal walatakunana, karena fi'il ini bersifat mabni, sebagai akibat kemasukan nun taukid.